Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam Kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai ibadah Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Mari kita ikuti live event Malam Puji dan Doa online bersama para pengerja GKI Peterongan Semarang dengan tema Belum Selesai. Pada hari Selasa 27 Oktober 2020 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, ditayangkan live melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Pelayan firman oleh Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan. Pemandu pujian oleh Saudari Yusika Elbasia dan Saudara Aditya Purba. Di bagian akhir akan ada doa syafaat yang mendoakan langsung permohonan atau ungkapan syukur jemaat. Saudara dapat mengajukan permohonan doa melalui fitur live chat di YouTube selama acara berlangsung. Mari ikuti bersama kebaktian penyegaran iman dalam rangka pengucapan syukur HUT ke-54 GKI Peterongan Semarang, sekaligus penutupan Bulan Keluarga 2020. Pada hari Sabtu 31 Oktober 2020, tayangan ibadah dapat diakses mulai dari pukul 18.30 melalui kanal YouTube GKI Peterongan dengan tema Unbreakable Faith, Iman yang tak terpatahkan. Pemberitaan firman akan dilayankan oleh Pendeta Nyoman Widiantara. Selesai ibadah, jangan kemana-mana karena masih ada acara perayaan HUT ke-54 GKI Peterongan Semarang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari saudara, kita memasuki ibadah minggu ini dengan pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku terkasih.
tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung bulan Oktober, bulan keluarga. Kita sampai pada minggu yang terakhir, dan jangan lupa tanggal 31 Oktober nanti kita akan merayakan hari ulang tahun GKI Peterongan yang ke-54. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah syukur dalam bentuk KPI pada tanggal 31 Oktober pukul 18.30 melalui channel YouTube GKI Peterongan dan dilanjutkan dengan acara perayaan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku, tema kita hari ini adalah Passing on Faith, meneruskan iman. Bagaimana kita yang memiliki iman di dalam Kristus Yesus, kita wajib untuk meneruskannya, membagikannya dari generasi ke generasi. Supaya setiap orang, setiap keluarga, setiap keturunan tetap hidup di dalam anugerah Tuhan dan hidup kita penuh bahagia. Berbahagia tiap rumah tangga. Kini kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap berkat yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun juga berkat di dalam keluarga. Namun kami juga sadar seringkali kami belum bertanggung jawab di dalam pengelolaan berkat-berkat Tuhan itu. Kami terlalu egois di dalam menerima berkat-berkat-Mu. Kami teledor di dalam mengelolanya, sehingga ada banyak hal yang terbuang begitu saja, dan kami kaget kalau ternyata kami berkekurangan. Ampunilah ya Bapa, kalau di dalam kehidupan bersama, dalam keluarga, kami juga belum menanamkan nilai-nilai yang baik dalam keluarga kami. Kami membiarkan setiap anggota bertindak sesuka hatinya sendiri. Sehingga ketika satu kali ada kesalahan besar terjadi, kami terkejut, kami marah, kami kecewa. Ampuni pula ya Bapa, kalau sebagai keluarga, kami belum bertanggung jawab di dalam kehidupan bergereja. Kami lupa mengajak anak-anak kami untuk mencintai Tuhan, untuk hadir di dalam persekutuan-persekutuan bersama dengan umat Tuhan lainnya. Ampunilah ya Bapa, kalau kami belum menanamkan firman-Mu di dalam diri anak-anak kami. Dan kami sebagai anak-anak seringkali juga enggan jikalau orang tua mengajak kami untuk berdiskusi tentang firman Tuhan. Kalau memberi nasihat-nasihat kepada kami, kami abai terhadapnya. Ampunilah ya Bapa, kalau kehidupan kami seringkali mengalir begitu saja, tanpa kami perhatikan apa yang Tuhan maui. Padahal sesungguhnya Engkau telah berbicara kepada kami, telah mempersiapkan banyak hal yang baik, telah siap untuk menuntun kami. Ampunilah kalau kami meremehkan semuanya itu. Dan biarlah dengan pengampunan yang dari Tuhan, kami berjanji untuk memperbarui semuanya itu
dan hidup kembali seturut petunjuk firman Tuhan. Kami mau hidup kami di dalam anugerah-Mu ya Bapa, mengalami cinta kasih Tuhan kembali, dan sehingga kami pun bisa membagikannya kepada keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih untuk pengampunan yang boleh Engkau berikan. Terpujilah Engkau untuk segala kasih setia yang selalu baru hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berita anugerah yang disampaikan di dalam 1 Korintus 15 ayat 1-2, demikian firman-Nya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Amin. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbicaralah kepada kami sekalian ya Bapa, karena sesungguhnya kami ini serba terbatas. Banyak hal kami tidak tahu, banyak hal kami keliru, dan kami rindu untuk memperbaikinya, sehingga kami tidak terlalu jauh tersesat dari jalan-Mu, dan kami tidak terlalu jauh tenggelam di dalam dosa-dosa kami. Ajarilah kami ya Bapa untuk hidup seturut firman-Mu, seturut petunjuk dan kehendak-Mu. Tolonglah kami mengerjakan bagian-bagian firman Tuhan itu dengan segenap hati, dengan sukacita, dengan bersungguh-sungguh. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam pemberitaan firman Tuhan dan di dalam setiap pemberlakuan firman dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami serahkan ya Bapa saat pemberitaan firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman diambil dari 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 31. Dilanjutkan 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 31. Dilanjutkan 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, panggillah Batsyeba. Perempuan itu masuk menghadap Raja dan berdiri di depannya. Lalu Raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku,
dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku, menggantikan aku. Lalu Batsyeba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." 1 Raja-Raja 2 ayat 1. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online segenap jemaat GKI Peterongan yang saya kasih dalam Tuhan. Kali ini di dalam kebaktian hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu passing on faith. Bagaimana iman itu diteruskan? Bagaimana iman itu disampaikan dengan baik kepada orang-orang yang kita kasihi, dan khususnya ketika kita berbicara keluarga. Dan tepat hari ini
atau minggu ini adalah minggu di dalam bulan keluarga. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga yang keempat. Ya. Demikian firman Tuhan, ketika saat kemudian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala kelakuan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Berbagilah kita yang membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Passing on faith. Saudara, ayat yang kita renungkan ayat 1 dan 3. Ketika Daud berkata kepada Salomo, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Saudara, itulah pesan Salomo, ya, pesan Daud kepada Salomo, anaknya yang dikasihinya. Saudara, kalau kita melihat ke belakang sebentar, kisah Daud dan Batsyeba, saudara, bagi saya itulah kisah yang sangat unik sekali. Saudara, kenapa saya katakan unik sekali? Karena kisah Daud dan Batsyeba adalah kisah yang real, yang nyata, yang menyatakan kerakusan kekuasaan seseorang, yang menyatakan kediktatoran seorang pemimpin, yang menyatakan kepuasan nafsu manusia yang luar biasa, yang menyatakan kekejaman hati yang luar biasa kejamnya, yang menyatakan juga keserakahan diri yang luar biasa, yang menunjukkan keluarga yang berantakan. Dan disinilah kisah Daud Batsyeba betul-betul mengkisahkan bagaimana manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan di dalam dosa itu hanya kegelapan yang dilakukannya. Semuanya buta selain kepuasan dirinya sendiri. Sudah bayangkan, saya tidak akan mengulang bagaimana cerita Daud untuk mengambil Batsyeba. Betapa kejamnya luar biasa seorang yang namanya Daud. Saudara, tetapi di sisi lain, saudara, kisah Daud Batsyeba juga kisah yang sangat unik sekali. Kenapa, saudara, kalau kita bandingkan 1 Samuel 11 ayat 1 hingga 26, ketika Daud melihat Batsyeba mandi dan kemudian sampai terjadi membunuh Uria dan mengambil Batsyeba, dan kemudian masuk di dalam Mazmur 51 ayat 1 hingga 21. Mengungkapkan bagaimana kisah Daud Batsyeba
merupakan kisah yang unik sekali. Kenapa? Karena di dalam Mazmur 51, disitulah Daud mengalami apa yang namanya kesadaran diri secara total. Mazmur 51 mengungkapkan bagaimana identitas diri seorang yang berdosa, yang dikuasai dosa, dan yang sudah tidak mampu berbuat apapun selain dosa, dosa, dan dosa yang dilakukan. Sehingga tujuan hidup manusia yang berdosa hanya menuju kepada kebinasaan. Mazmur 51 mengungkapkan kesadaran diri pertobatan Daud yang luar biasa. Satu kesadaran diri di dalam kebinasaan yang hanya menanti anugerah Allah untuk mohon belas kasihan dan pengampunannya. Sehingga Daud berkata, lebih baik aku jatuh dalam hukuman tangan Allahku daripada aku jatuh dalam hukuman kebinasaanku. Hukumlah aku ya Allah. Biarlah aku tetap ada di dalam tangan-Mu, tetapi aku menikmati anugerah belas kasihan, anugerah pengampunan yang Engkau berikan di dalam hidupku. Dan di sanalah Daud membangun kembali keluarganya dengan baik. Saudara, oleh karena itu hidup Daud pasca Betseba yang sudah mengalami perubahan total yang luar biasa, maka di sana Allah betul-betul menjadi sentral di dalam hidupnya. Seluruh hidup Daud betul-betul di dalam menjalankan pemerintahannya, di dalam menjalankan negaranya, di dalam menjalankan membina kehidupan keluarganya, betul-betul dia teokrasi. Betul-betul Allah itu Allah yang menjadi pusat dalam seluruh hidupnya. Allah yang berkuasa di dalam seluruh hidupnya. Allah yang berdaulat di dalam seluruh pribadi hidup Daud. Dan betul-betul Daud mengalami satu kehidupan yang betul-betul taat pada Allah. Takut pada Allah. Setia pada Allah. Setia kepada firman-Nya. Saudara, pertobatan Daud itulah membawa pengenalan kepada Allah dengan lebih mendalam lagi siapa Allah yang disembah dan yang dipercayainya. Kasih dan pengampunan Allah betul-betul dialami dalam realita Daud sebagai seorang anaknya yang berdosa, yang dikasihaninya, yang diangkat dari lumpur dosa, dari kebinasaan, mendapatkan anugerah Allah yang luar biasa. Dan itulah Daud. Sehingga pengalaman bersama dengan Allah, Daud betul-betul mengerti siapa Allah yang dipercayainya. Siapa Allah yang menyelamatkan dia. Siapa Allah yang memberikan kasih karunia-Nya. Siapa Allah yang menyertai sepanjang perjalanan hidupnya. Hanya satu Allah yang dia sembah. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena itu, saudara, di dalam pengenalan Allah yang luar biasa, melalui kasus Betseba itu, Daud berjumpa dengan Allah-Nya. Daud bertemu dengan Allah-Nya. Daud mengenal dengan Allah yang dia sembah. Dan sampai seluruh akhir hidupnya, Daud berkata, aku ini akan menempuh jalan segala jalan. Dan itulah yang disampaikan kepada Salomo, anaknya yang dikasihinya. Dia berkata bahwa aku ini bapakmu sebentar lagi akan menempuh jalan segala jalan yang fana. Di dalam terjemahan lain dikatakan, sudah saatnya aku akan meninggal. Aku akan meninggalkan dunia ini. Aku akan meninggalkan engkau. Di tengah-tengah waktu yang singkat, yang akan meninggalkan dunia ini, apa yang dilakukan Daud? Ia memanggil Salomo. Dan apa yang ditinggalkan Daud kepada Salomo? Daud akan meninggalkan apa? Warisan apa yang akan diberikan dalam keluarganya? Oh saudara, luar biasa.
Ternyata Daud meninggalkan warisan keluarga yang mengandung nilai kekekalan. Daud meninggalkan warisan keluarga yang didasari dalam pengenalan kepada Allah yang sudah berdaulat di dalam hidupnya. Allah yang sudah menyelamatkan seluruh hidup keluarga Daud. Sehingga dari pengalaman itulah Daud mampu mewariskan, meninggalkan warisan yang agung dan mulia. Saudara, warisan yang kita tinggalkan tidak akan kita nikmati. Warisan yang akan kita berikan pada anak cucu, saudara, itulah warisan yang tidak akan dinikmati oleh pemberi waris itu. Namun akan dijalani oleh anak cucunya. Anak cucu akan menjalani. Dan apakah warisan itu membawa perjalanan hidup mereka dalam kebenaran Tuhan atau dalam kefanaan dunia ini, sehingga mereka berjalan di dalam kebinasaan. Warisan yang ada dalam visi dan misi Allah akan membawa anak cucu kita hidup di dalam kebenarannya. Warisan itu tidak akan pernah punah. Warisan itu tidak akan dapat disingkirkan oleh apapun dan oleh siapapun. Karena warisan itu adalah warisan yang ada di dalam hatinya. Warisan yang bertumbuh di dalam pikirannya. Warisan yang berbuah di dalam kelakuannya yang takut akan Allah. Dan itulah yang diberikan oleh Daud. Maka Daud mengundang Salomo dan berkata, kalau sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia ini, kuatkanlah hatimu, berlakulah seperti seorang anak laki-laki. Saudara, apa artinya saudara di situ ya? Saudara, Daud menangkap sekali bahwa kenapa dia berkata hati, karena bagi Daud hati itulah pusat seluruh hidup manusia. Hati itulah yang mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam hidup manusia. Hati itulah yang sebetulnya menjadi pengatur rasio dan tingkah laku manusia. Hati itulah yang sangat mempengaruhi apa yang akan diinginkan, apa yang akan didambakan, bahwa seluruh nafsu, kedagingan kita pun berpusat dari hati. Maka Daud tahu persis. Dan itu yang dikatakan pada Salomo. Jaga hatimu. Kuatkan hatimu. Seperti seorang laki-laki yang kokoh dan tangguh. Yang kuat. Yang perkasa. Yang teguh. Di dalam hati yang mengikuti kebenaran. Maka Daud melanjutkan, setialah terhadap Tuhan Allahmu. Jaga hati. Hati untuk apa? Untuk setia terhadap Tuhan Allahmu. Kesetiaan terhadap Allah. Allah yang sumber kehidupan. Allah yang sumber keselamatan. Diwujudkan dalam beribadah yang setia. Diwujudkan beribadah kepada Allah. Bukan karena patung dan apapun yang disembah dalam dunia ini. Tapi ibadah yang berfokus kepada Allah. Ibadah yang taat dan setia kepada Allah. Ibadah yang takut akan Allah melalui kebenaran firman-Nya. Itulah yang diwariskan Daud kepada Salomo. Sehingga hidup beribadah dan hidup menurut jalan kebenaran firman-Nya itulah wujud dari Salomo setia kepada Tuhan. Daud meneruskan pengalaman hidup imannya kepada Salomo. Kalau dikatakan tadi passing on faith,
Iman yang diteruskan dan contoh konkret adalah Daud. Pengenalan kepada Allah bagi Daud yang sudah terbukti dalam seluruh perjalanan pergumulan hidupnya, di dalam realita yang dijalannya, dalam suka duka apapun, bahkan dalam kejatuhannya pun, dalam dosa, dia kenal siapa Allah yang betul-betul disembah dan Allah yang mengasihi dan menyelamatkannya. Maka pengalaman hidup iman Daud itulah yang diteruskan kepada Salomo. Iman yang benar kepada Allah, yang betul-betul memberikan jaminan keselamatan yang pasti, di mana Allah berkata, akulah Allahmu dan engkaulah umatku yang aku kasihi, betul-betul menjadi kenyataan dalam hidupnya. Dan itu yang diwariskan, yang diteruskan, yang disampaikan kepada anak cucu sebagai warisan yang agung dan mulia. Saudara, bagaimana dengan pengalaman hidup kita, saya dan saudara? Sudahkah engkau mengalami perjumpaan dengan Allah sama seperti Daud, yang justru di dalam kegagalannya yang luar biasa, Daud menemukan tangan Allah yang memegang dia dan yang menyelamatkannya? Adakah pengalaman itu juga menjadi pengalamanmu dan pengalamanku, sehingga betul-betul Allah itu menjadi bagian dalam hidupku? Allah yang saya percaya, Allah yang saya imani, itu adalah dalam realita hidup saya setiap hari. Dan itulah yang saya teruskan kepada keluarga saya, yang saya teruskan kepada istri yang aku kasihi, dan anak-anak yang aku cintai, dan cucu-cucu semuanya. Warisan iman yang terus dibagikan, yang tidak bisa putus. Karena warisan itulah warisan yang bernilai kekekalan yang luar biasa. Maka pertanyaannya melalui kebaktian kali ini, yang di dalam rangka bulan keluarga, pertanyaan yang ayo kita gumulkan sungguh-sungguh dan penuh dengan serius, yaitu apa yang saudara wariskan kepada anak cucu saudara? Apa yang saudara wariskan? Adakah warisan iman itu yang jadi nomor satu dari segala warisan yang engkau sediakan bagi masa depan anakmu? Adalah prioritas warisan iman yang tidak bisa diganggu-gugat, yang saya berikan kepada anak-anak menjadi bagian dalam hidupnya untuk yakin percaya kepada Allah. Sehingga warisan yang kita tinggalkan itu warisan yang mengandung nilai kekekalan, atau warisan yang sementara yang akhirnya anak cucu kita ada di dalam kebinasaan? Apa yang saudara wariskan? Mari kita berdoa. Mari kita minta pada Tuhan. Kalau anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita adalah anak yang memberikan nilai anugerah yang luar biasa, sudahkah warisan yang bernilai iman itu engkau berikan kepada mereka? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sekeluarga datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu di dalam kehidupan keluarga kami saat ini. Bapa, saat ini kami mohon, kiranya Engkau selalu menyertai seluruh anggota keluarga kami, dimanapun kami Engkau tempatkan, sehingga keluarga kami dapat menjadi tempat yang aman dan saling bertumbuh, berkembang, dan berbuah bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih. Baik untuk anggota keluarga kami maupun orang-orang di sekitar kami, agar keluarga kami boleh menjadi saluran berkat-Mu dan nama-Mu saja yang semakin dimuliakan. Bapa, saat ini kami mohon juga kiranya Engkau membimbing keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul akan kesulitan hidup di tengah perubahan zaman. Kuatkanlah dan tumbuhkanlah iman mereka agar tetap teguh menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Kuatkanlah mereka juga untuk selalu berharap dan percaya akan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan umat-Mu terlantar, ibarat domba yang tanpa gembala. Umat-Mu Kau perlengkapi dengan banyak pelayan untuk membangun tubuh Kristus. Engkau memberi kami banyak pewarta Injil, pengajar, mentor, orang tua, atau kakak rohani, dan masih banyak lagi. Kami mohon agar Engkau menyertai dan memampukan pelayanan mereka, agar melalui mereka iman kami semakin bertumbuh. Bantulah mereka menjalani tugasnya dengan penuh semangat untuk melayani. Semoga mereka selalu meneladani Kristus, yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan bantulah mereka dalam setiap usahanya, menjadi teladan iman, kasih, dan pelayanan di tengah-tengah kami. Kami berdoa juga bagi mereka yang mungkin kurang diterima oleh lingkungannya. Kuatkanlah mereka, jangan sampai menjadi putus asa. Semoga tantangan ini justru mendekatkan mereka kepada-Mu saja, dan semoga mereka lebih menyandarkan kepemimpinannya pada kekuatan-Mu. Ya Bapa, kini kami bersatu hati menaikkan doa untuk gereja-gereja Tuhan sebagai satu keluarga yang utuh, penuh kasih di dalam melayani sesama. Gereja yang mau diutus untuk terus merangkul berbagai generasi, serta mampu menjalin sinergi untuk dapat saling bekerja sama, bahu-membahu, berjalan di dalam iman yang teguh, di setiap tantangan yang mesti dihadapi. Berikanlah hikmat dan kekuatan-Mu untuk gereja-gereja Tuhan, agar semua kalangan dapat merasakan terang Kristus, boleh nyata terlihat dalam gereja-gereja Tuhan. Marilah kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita
bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 yang demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jika sebentar lagi Engkau beri kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kami. Kami sadar akan apa yang kami persembahkan ini adalah tidak sebanding dengan berkat-Mu yang kami terima. Inilah tanda syukur dan hormat kami kepada-Mu. Kami rindu tidak hanya memberikan persembahan dalam bentuk uang, namun dapat memberikan persembahan diri kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah lewat kehidupan kami, orang dapat merasakan kasih dan kebaikan-Mu, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, bukankah sangat indah jikalau kita dan seluruh anggota keluarga dapat datang menghadap kepada Tuhan, berdoa, beribadah bersama, kita dapat melayani Tuhan bersama, dan kelak di dalam kemuliaannya kita menghadap Tuhan bersama-sama. Namun jikalau hal itu belum terjadi, jangan kecil hati dan jangan menyerah. Tetap doakan anggota-anggota keluarga kita supaya Tuhan menyentuh hatinya, sehingga suatu saat nanti mereka pun bersama-sama dengan kita datang menghadap Tuhan bersama keluargaku. Sehati berjanji setia sampai akhir mengasihi kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya.
Saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kepada seluruh isi keluargamu, kini sampai selama-lamanya. Amin.